lebam di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban atas nama saudari Lesti Kejora atau Lestiana dengan terlapor saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk 2 orang tua Lesti, kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik, hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi juga. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi tentunya di badan leher dan sekitarnya. Kemudian penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor saudara Muhammad Rizky yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Kita harapkan tentunya dari saudara Muhammad Rizky sebagai terlapor ini bisa kooperatif dalam hal ini memenuhi panggilan nanti tanggal 13 sesuai dengan permintaannya agar bisa membuat terang persoalan ini. Kemudian tentunya Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang berkeadilan dalam hal ini. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.